Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Abdurrahman Abun Gemstone dari Rawalumbu, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Indonesia bagian barat. Semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, murah rezeki, bahagia dalam keluarga Anda, ceria dalam kehidupan Anda semuanya, dan selalu diliputi dalam kebahagiaan-kebahagiaan. Baik, di sini saya akan mereview beberapa piece batu yang ada di layar Anda semuanya. Dan sebelumnya jangan lupa subscribe-nya bagi yang belum bergabung, dan klik tombol bell-nya biar kedepannya Anda selalu mengetahui tentang perbatuan Nusantara dan mancanegara. Dan begitu juga bagi para pembeli baru yang mungkin ya, yang mungkin sudah ada sih beberapa tahun lalu menjadi subscriber saya, tapi sampai sekarang enggan untuk belanjanya karena masih ragu ya. Saya ulangi dan selalu tak bosan-bosan, untuk bagi para pembeli yang mau transaksi dengan saya, khususnya yang baru ya, apabila transaksinya melalui aplikasi COD, mohon maaf saya tidak bisa. Tapi kalau COD tatap muka, dimanapun saya bisa, asal tanggung jawab bensin dan waktunya. Wah, itu mah udah paling enak banget ya. Oke, dan kalau kirim-kirim mah, itu mah sudah hal biasa atuh ya. Dikirimnya baik dekat ataupun jauh, itu mah bisa ya. Dikirimnya sampai barang tidak sesuai, siap terima retur tanpa ribet, tanpa ribut. Oke, di sini ada beberapa piece batu yang akan saya absen terlebih dahulu agar Anda tidak penasaran untuk melihatnya. Ya, yang pertama deretan paling belakang itu merah asli, bukan merah diet alias pewarnaan. Siap uji lab manapun, jika Anda yakin dengan lab yang Anda rekomendasikan, saya ikuti ya. Itu batu natural hesonite red garnet. Dan yang di tengah ini adalah batu natural jadetijet tipe J, atau umumnya kita sebut giok burma. Siap uji lab manapun. Dan selanjutnya di sini ada batu yang bulatnya ya, saya kasih harga yang ini 200.000 saja, pusar bumi dari jenis batu akik Sulaiman ya. Tuh, pusar bumi bulat membul 200.000. dan selanjutnya ini dia ada natural pirus Persia origin Iran ya, dengan balutan ring perak handmade nya bahkan bawahnya juga ajib. Bisa lebih detailnya lagi silakan ke WA, cukup harga 2 juta aja, itu pun boleh dinego. Dan selanjutnya yang paling utama saya akan terangkan satu persatu ialah batu bacan Dukum Majiko ya. Oke, dengan harga berapa? Dengan harga umumnya 350.000. agar tidak ada salah paham dan miscommunication atau misunderstanding, simak satu persatu. Nih yang pertama, bacan dokonya nih ya, barang yang nggak sesuai siap terima retur. Tuh ujungnya sudah bergiwang, padahal ini nggak pakai plat atau mangkok di bawahnya. Tuh ya, nggak pakai plat atau mangkok, 350.000. tuh ujungnya bergiwang tuh ya, bergiwang, bahkan di sini juga bergiwang. Materialnya coklat encer, bisa saya dekatkan seperti ini, mudah-mudahan di layar Anda tidak ngeblur, karena kalau saya dari sini nggak ngeblurin itu. Saya tunjuk kayak ini coklat encer, dan kalau kita center ya terlihat jelas coklat encernya. Terlihat jelas coklat encernya. Tuh, apakah Anda bisa menyaksikannya? Di sini terlihat jelas coklat encernya. Ya. Waduh, centerin entut-entutan nih. Tuh, coklat-coklat encer kan? Ya, tidak ada mangan, tidak ada pasirnya, alias hitam ya. Tuh. Dan kondisi batunya tidak ada crack alias retak, tidak ada yakut alias penyakit parah, dan tidak ada intinya penyakit-penyakit parah ya. Apalagi penyakit yang jelas tidak bisa berubah, yaitu yakut. Dan begitu juga penyakit apa tuh? Tali air, itu nggak akan bisa berubah alias tidak akan hilang. Ini mah coklat encer, pasti bisa hilang. Oke, dengan dimensi batunya di sini, panjang batunya kita bisa ukur bersama kok di sini. Panjang batunya di sini 14 panjangnya. Ya, sedangkan lebar batunya di sini
9 dan ketebalan atau tingginya batu ini estimasi 4 ya, dengan ring alpaka supernya Sage 17, harga 350.000. Bacan doko, tidak ada kapurnya. Intinya barang sampai tidak sesuai, siap terima retur tanpa ribet, tanpa ribut. Oke, dan selanjutnya di sini batu bacan doko majikonya dengan ada garis coklat. Saya katakan ini garis coklat ya. Nih, ini bukan hitam, ini garis coklat, dan selebihnya tidak ada yakutnya, tidak ada micinnya, tidak ada air garamnya, dan tidak ada tali air serta kapur, tidak ada di sini. Ini bawahnya. Ya, ini seratnya masih dope. Bisa kita senter bersama di sini kalau Anda meyakinkan ini garis hitam ya. Nah, ini garis hitam katanya. Padahal bukan. Ya, padahal bukan. Nih, kita bisa lihat di sini. Nah, jika memang di senter terdapat hitam, maka hitam itu akan menghalangi cahaya senternya. Tuh, terlihat jelas kan di sini? Padahal kita lihat kembali begini, seolah-olah ini hitam, ya. Tuh, padahal tidak. Jadi yang nampak itu adalah kejujurannya ya. Karena jujur itu membawa makmur. Nah, terlihat kan dibilang coklat encer, jadi bukan garis hitam. Dengan harga 350.000 juga Anda bisa mengantongi batu bacan doko majiko ini. Dan dimensi yang perlu kita ketahui bersama di sini ya. Kita ukur bersama di sini biar saling terbuka saja agar tidak ada dusta di antara kita ya. Saya akan ukur panjang batu ini 15 panjangnya. Ah, 15 panjangnya. Lebar batunya di sini. Lebar batunya 9 dan ketebalan atau tingginya estimasi ini 6. Dengan ring alpaka supernya Sage 16. Ya, bisa di-reset sesuai ukuran jari Anda dengan kena biaya 50.000. Bacan doko 350.000. Garis coklat encer, bukan hitam. Oke, tuh tidak ada yakutnya, tidak ada kapurnya, tidak ada kreknya, tidak ada sompelnya, tidak ada garam dan micinnya. Oke, selanjutnya yang 350.000. Nah, ini dia masih sangat alami, bahkan ini kemarin nggak ada nih. Sekarang warnanya sudah naik. Ya, tuh coklat-coklat encer, hanya ada kapur nasi di sini. Di sini ada kapur nasi, dan di sini sedikit nih. Ya. Tidak terlihat ya. Iya, saya katakan dari tadi yang terlihat itu kejujurannya. Jadi di sini ada kapur nasi dan ini sangat terlihat di sini. Oke, selebihnya tidak ada yakut, tidak ada micin, tidak ada garam, dan tidak ada tali air. Bisa kita senter bersama di sini. Nah, Anda bisa melihatnya di sini. Sangat-sangat jelas kalau bahwasannya batu ini tidak ada hitam yang menghalangi. Ya, minimal apa maksimal dan mayoritasnya ini coklat encer. Tuh. Anda bisa melihat di sini ya. Tuh, coklat-coklat encernya. Terlihat jelas ya. Dan harga sama 350.000 dengan dimensi batunya di sini, panjang batunya. Panjang batunya. Panjang batunya di sini 18, besar ya. Bisa terlihat. Nah, di sini 18. Lebar batunya di sini. Lebar batunya 13. Lebar batunya 13. Dan ketebalan atau tingginya batu ini estimasi 6 dengan ring alpaka super size 18. 350.000 yang ini. Silakan. Oke. Dan selanjutnya batu bacan doko majiko yang mana harga masih di angka 350.000. Ini dia sudah sangat bergiwang, hanya ada coklat encer dan itu bukan bagian daripada minus. Nah, ini terlihat di sini coklat encernya. Tuh, giwangnya sudah bermain. Tuh, ya. Harga sama 350.000 dengan dimensi batunya di sini, panjang batunya 16, terlihat. Nah, terlihat 16, sedangkan lebar batunya 10 ya, dan tinggi atau tebal batu ini estimasi 4 dengan dimensi dengan ring alpaka super size 16.
Tuh, sudah sangat bergiwang, cukup 350.000 saja untuk yang ini ya. Silakan, mudah-mudahan ini rezeki Anda, dan intinya barang tidak sesuai siap terima retur tanpa ribet, tanpa ribut. Dan terakhir ya, kenapa saya letakkan ini di tengah, karena memang bagi saya ini batu yang mulusnya, tidak ada kapurnya, tidak ada kreknya, tidak ada yakutnya, tidak ada tali airnya ya. Intinya penyakit parah yang terdapat di batu ini tidak ada sama sekali. Dan ringnya 925. Nah, terlihat di sini nih. Ini angka 925 ya. Tuh, angkanya 925 di dalam ini. Jadi ini perak 925 dan hanya ada coklat encer di dalam batu alias di bawahnya. Sedangkan di depannya tidak terlihat. Cukup harganya 1.200.000 saja. Ya, jika terbukti ini hitam, maka sama-sama kita senter saja ya di sini ya. Ya, tadi saya katakan di awal kalau hitam itu pasti di center terhalang ya, tapi ini tidak. Nah, lihat. Coklat encer kan? Jadi bukan hitam, coklat encer. Nah, coba kita fokuskan kembali, terlihat ya, coklat encer. Oke. Dan perlu diketahui untuk dimensi batunya bisa kita ukur bersama di sini, panjang batunya. Panjang batunya 17 ya. Panjang batunya 17. Masih ngeblur ini ya. Masih ngeblur, saya upayakan terus agar jelas. Nah, 17 panjangnya. Ya. Nah, tadi oke, dengan lebar batunya di sini, lebar batunya 12, lebar batunya 12, dan ketebalan atau tinggi batu ini estimasi 6 ya. Ring peraknya 925 size 16. Tidak sesuai, bisa reses sesuai ukuran jari Anda dengan kena biaya 75.000 untuk sekelas ring perak ini ya. Sesuai ukuran jari Anda, 925, 1.200.000. Bacan doko majiko. Oh, enak kan? Ini anggap aja di jari Anda. Oke. Alhamdulillah, 5 piece batu bacan yang mana tadi saya rincikan satu persatu. Mudah-mudahan Anda bisa memahami mana batu yang cocok untuk Anda dan mana yang Anda sedang cari atau incar batunya ya. Dan alhamdulillah, mudah-mudahan rezeki Anda untuk sesuai saldo Anda. Itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.